Hasil 32 besar D2 Badminton Indonesia Open 2023 berlangsung di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk seluruh pertandingan dimulai tanggal 13 sampai tanggal 18 Juni tahun 2023 dan disiarkan langsung di BWF. Dan berikut hasil babak 32 besar D2 Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Sektor tunggal putra, Cico Aura Dwi Wardoyo ranking 23, melawan Lo Ken Ye ranking 5, kalah dengan skor 0-2, game pertama 15-21, game kedua 21-23. Sektor tunggal putra, Jonathan Christie ranking 7, melawan Kanata Suneyama ranking 15, menang dengan skor 2-0, game pertama 21-17, game kedua 21-10. Sektor ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan ranking 5, melawan Supak Jamkoh Siti Nupang ranking 29, menang dengan skor 2-0, game pertama 21-16, game kedua 21-17. Sektor ganda putri, Apriyani Rahayu Siti Fadia Ramadanti ranking 9, melawan Margot Lambert Linda Elver ranking 34, menang dengan skor 2-0, game pertama 26-24, game kedua 21-15. Sektor ganda campuran, Praven Jordan Melati Oktavianti ranking 28, melawan Chang Pen San Cheye seranking 33, menang dengan skor 2-0, game pertama 21-16, game kedua 21-9. Sektor ganda campuran, Rivaldi Mentari ranking 15, melawan Tom Dicuel Del Rue ranking 7, menang dengan skor 2-0, game pertama 21-14, game kedua 21-15. Demikian pemirsa, terima kasih, salam olahraga.